Welcome to Yaya Vlog. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Yaya. Teman-teman, tahu nggak manfaat kita olahraga? Ada yang tahu? Iya betul, 100 nilainya. Olahraga membuat kita sehat, membuat otot kita kuat, dan juga membuat kita lebih semangat. Olahraga ada yang menggunakan alat, tapi juga ada yang tidak menggunakan alat. Caranya cukup menggerakkan badan kita saja. Nah, gerakan badan ada dua macam. Yang pertama adalah gerak lokomotor, dan yang kedua gerak non-lokomotor. Kita akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya kita perlu melakukan pemanasan dulu. Yuk, kita melakukan pemanasan sederhana. Ikuti Yaya ya. Nah, taruh tangan kalian di pinggang. Habis itu, tengok kanan 2 kali dan kiri 2 kali. 1, 2, 1, 2. Lakukan selama 8 kali. Gerakan berikutnya adalah yang pertama, taruh tangan kalian di pinggang. Lalu, anggukkan kepala ke bawah sebanyak 2 kali ya. Habis itu, ke atas juga sebanyak 2 kali. Seperti ini ya contohnya. 1, 2, 1, 2. Gerakan berikutnya adalah, pertama, kita akan menarik tangan ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dilakukan sebanyak 2 kali. Gerakan selanjutnya adalah, yang pertama kalian menekuk kaki ya. Ditahan sampai 4 hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kaki kirinya juga. 1, 2, 3, 4. Dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, sekarang dia akan jelaskan tentang gerak lokomotor. Apa sih gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerakan tubuh yang berpindah tempat. Contohnya, berjalan, berlari, melompat. Berguling. Dan memanjat. Nah, berikutnya gerak non-lokomotor adalah gerakan badan yang dilakukan di tempat. Jadi kita sama sekali tidak berpindah tempat. Contoh-contoh gerakan non-lokomotor adalah memutar, menggeleng, membungkuk, mengayun, jongkok, jongkok,
dan sikap kapal terbang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu apa perbedaannya. Kuncinya adalah di perpindah tempat atau tidak. Pada gerak lokomotor kita berpindah tempat, sedangkan gerakan non-lokomotor kita tidak berpindah tempat. Sekian video ya kali ini ya. Pesan ya ya, jadilah anak soleh dan solehah yang sehat dan kuat dan rajin berolahraga. Jangan lupa komen di kolom komentar jika kalian ingin dibuatkan dia yang lain. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.